Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misaminia Wulandari dari Biologi B. Jadi saya akan menjelaskan tentang mindset seorang pengusaha dan peluang usaha. Seorang pengusaha dalam menjalankan sebuah usaha harus berpikir dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini, seorang pengusaha harus memiliki energi yang tinggi dan passion yang tidak sedikit pula. Nah, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah menyerah. Memiliki keyakinan yang kuat, memiliki obsesi akan usahanya, dan rela mengorbankan segalanya demi usaha yang akan dicapai, serta yakin usahanya akan berhasil. Nah, di sini ada 5 mindset yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Pertama, yaitu siap mengambil resiko. Seorang pengusaha harus siap menghadapi untung maupun ruginya suatu usaha. Yang kedua yaitu melihat peluang baru. Di sini seorang pengusaha harus bisa melihat peluang baru memajukan usahanya, yaitu action oriented. Seorang pengusaha tidak cukup hanya memiliki ide saja, tapi harus diikuti dengan tindakan pula. Yang keempat yaitu belajar terus menerus. Dan yang kelima yaitu visi dan misi. Seorang pengusaha harus mempunyai visi dan misi. Untuk tercapainya usaha yang dijalankan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.